Pemirsa Kalimantan Post TV, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sejahtera selalu. Mencermati pemilihan presiden 2024, banyak calon presiden belum memiliki calon wakil presiden yang definitif. Belum ada kandidat yang mengumumkan bakal calon wakil presiden. Khususnya kepada Prabowo yang lagi naik daun, ketua umum Partai Gerindra ini, kami lihat cocok untuk berpasangan dengan Erick Thohir. Erick Thohir, Menteri BUMN, ketua umum PSSI. Ada nilai lebih, nilai positif yang dimiliki Erick Thohir untuk mendongkrak suara Prabowo. Dia sebagai pelapis Prabowo selaku Vice President nantinya. Sebagai Menteri BUMN, sebagai keluarga pengusaha yang kita tahu Garibaldi Thohir, saudaranya sebagai pengusaha papan atas nasional. Begitu juga Prabowo memiliki adik Hasyim Jojo Hadikusumo sebagai pengusaha nasional. Pengusaha papan atas nasional. Erick Thohir memiliki gizi, vitamin, modal, kapital untuk mengarungi Pilpres. Kemudian, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, jutaan penggemar sepak bola akan tertuju kepada Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Lain pada yang sebelah yang dianggap menggagalkan, membatalkan Piala Dunia U20. Misalnya Ganjar, misalnya Gubernur Bali yang menggagalkan Piala Dunia U20. Kalau Erick Thohir, pejuang sepak bola Indonesia, akan didukung oleh jutaan penggemar sepak bola Indonesia. Kemudian, jangan lupa, ibunda dari Erick Thohir adalah keturunan Tionghoa, di mana Prabowo juga harus dapat mengatasi sejarah 1998 di mana nama beliau dikait-kaitkan dengan demonstrasi 1998. Namun pada diri Erick Thohir yang dilahirkan dari ibundanya seorang keturunan Tionghoa dapat memperkuat ketokohan dari Prabowo Subianto untuk mengarungi Pilpres di 2024. Demikian saudara-saudari, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Terima kasih.